Beginilah aksi sejumlah emak-emak warga desa Kemangkon, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah, yang menghadang truk pengangkut pasir yang melintas di jalan desa. Sambil membunyikan berbagai alat dapur, ratusan emak-emak nekat menghadang dump truck sebagai bentuk protes ke penambang. Demo terjadi akibat permintaan warga tidak digubris penambang. Warga membatasi hanya 30 dump truck dalam sehari yang diperbolehkan melintas di jalan desa. Namun kenyataannya, ratusan dump truck dalam sehari masih melintas hingga menyebabkan jalan rusak sepanjang 4 km. Namun aksi mama ini mendapat perlawanan dari salah satu bos penambang pasir. Warga diserang dengan melempari plastik berisi air sabun. Akibatnya banyak mama merasakan pedih di mata akibat terkena air sabun. Ya, banyak warga yang kena air sabun, ya baik ada yang matanya, ada yang badannya, itu memang banyak sekali, malah justru ada yang kena pukulan. Pedih di mata? Perih di mata dan bekal. Sudah laporan, Pak? Sudah laporan. Demo menolak penambangan pasir di daerah Kemangkon sudah lama terjadi, namun tidak ada penyelesaian. Diduga banyak oknum terlibat dalam penambangan pasir, salah satunya oknum kepala desa Kemangkon. Sementara sudah beberapa saksi yang kita mintai keterangan, sudah kita klarifikasi. Nanti selanjutnya para pihak dan para saksi lainnya akan kita periksa dan kita akan kumpulkan bukti-bukti. Warga menuntut penambang pasir memperbaiki jalan serta membatasi jumlah truk berat yang melintas sesuai dengan perjanjian dengan warga desa.